Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba beberapa soal mengenai matriks, kemudian kesamaan matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks. Ini masih awal, jadi alangkah baiknya anak-anakku sekalian mempelajari dulu teorinya sebelum membahas soal-soal berikut. Jadi silakan Anda pelajari dulu teorinya mengenai matriks di kegiatan belajar mengajar di Google Classroom. Setelah kalian mempelajari teori tersebut, maka kita akan mencoba beberapa soal berikut ini. Untuk nomor satu, ada soal, buatlah matriks berordo 3x4 dari 12 bilangan komposit yang pertama. Jadi, kita membuat matriks berordo 3x4. Maksudnya berordo 3x4 terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Berarti di dalamnya terdapat 12 unsur atau 12 elemen atau 12 entry matrik. Nah, bilangan komposit yang pertama. Nah, kalau kita berbicara bilangan komposit, berarti itu adalah bagian dari himpunan bilangan kompleks. Mungkin anak-anakku masih ingat bagaimana susunan dari himpunan bilangan kompleks. Misalkan di sini ada himpunan bilangan kompleks, ya. Himpunan bilangan. Jadi ini semua bilangan yang kita pelajari, himpunan bilangan itu dibagi menjadi dua bagian. Itu yang pertama, ada yang disebut dengan himpunan bilangan non-real. Ada non-real. Ya, atau non-real, nulisnya. Atau sering juga disebut dengan hayal, ya. Ini disebut juga hayal. Atau sering juga disebut dengan imajiner, sama ya, imajiner. Nah, yang bagaimana ini? Nah, ini kita tidak mempelajarinya, bilangan non-real ini. Misalkan yang Anda ketahui, misalkan adalah akar negatif 1. Nah, ini non-real. Karena berapa akar negatif 1? Ini hanya dinotasikan dengan I saja. Imaginer. Misalkan akar negatif 4. Nah, ini adalah berapa? Tidak ada. Ya, tapi dipelajari khusus, ini dinotasikan dengan 2I. Ya, akar 4. Akar 4-nya itu 2. Akar negatif 1-nya itu adalah I. Jadi ditulis 2I. Jadi akar negatif 4 itu bukan negatif 2, bukan. Kenapa? Karena negatif 2 kali negatif 2 itu 4, ya. Jadi bukan negatif 4, bukan. Nah, jadi ini salah satu contoh dari bilangan hayal, ya. Dan lainnya. Atau disebut juga imajiner, ya. Imajiner. Kemudian dibagi dua, ini ya, ada bilangan real atau bilangan nyata, ya, atau bilangan nyata. Nah, ini yang kita pelajari di sini, bilangan real. Bilangan real ini atau bilangan nyata ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu
ada bilangan irasional, irasional, dan ada bilangan rasional. Nah, dibagi dua lagi. Lalu, bilangan rasional ini, bilangan irasional itu yang bagaimana? Bilangan irasional itu adalah suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya. Nah, misalkan contohnya yang bagaimana bilangan irasional? Itu ada bentuk akar yang pernah Anda pelajari waktu di kelas 10 ya. Ada bentuk akar. Bagaimana misalkan akar 3, ya kan? Akar 5, ya. Dan seterusnya. Ini irasional. Akar 9 itu bukan bentuk akar karena dia 3, akar 9. Akar 4 juga bukan. Nah, ini sudah dipelajari ya sejak SMP mungkin ya, bentuk akar ini termasuk. Terus apalagi V misalkan yang dibulatkan menjadi 3,14 ya. Ya, ini hanya pembulatan sebetulnya ya. Jadi V itu sebetulnya adalah termasuk ke dalam irasional. Ini contohnya ya. Lalu kalau rasional, apa itu rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, jadi bisa dalam bentuk pecahan. Jadi misalkan kalau yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ini dibagi lagi, ya, ada yang termasuk ke dalam bilangan bulat, ya, ke dalam bilangan bulat, disebut dengan bilangan bulat, dan ada yang disebut dengan bilangan pecahan. Ada bulat dan ada pecahan. Kalau pecahan itu jelas ya dalam bentuk A per B. 1 per 3, 4 per 5, 6 per 7, dan lain-lain. Ini termasuk dalam rasional pecahan. Bulat juga bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan bulat ini dibagi lagi ya. Jadi apa saja itu bilangan bulat? Ada bilangan bulat positif dan nol yang sering disebut dengan bilangan cacah ya, bilangan cacah. Nah, lalu ada yang disebut dengan bilangan bulat negatif ya, bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini ada dua bilangan bulat negatif. Jadi bulat negatif, cacah ini kan ada bagian dua bagian ya, ada yang disebut dengan bilangan apa, ada nol ya kan, tidak cacah itu mulai dari nol, nol, satu, dua, tiga, dan bilangan asli ya kan. Kalau asli itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Kalau disatukan dengan nol maka dia disebut bilangan cacah. Ya. Kalau bulat negatif itu tahu ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, gitu kan ya. Nah, dan seterusnya itu adalah bulat negatif. Nah, jadi ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu misalkan negatif 3 per 1, itu negatif 3 kan. Negatif 4 per 2, nah itu kan negatif 2. Jadi itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, cacah itu adalah mulai dari 0, lalu bilangan asli, 1, 2, 3. Nah, berarti di dalam bilangan asli, nah, bilangan asli ini terdiri dari apa saja bilangan asli ini? Yaitu ada yang disebut dengan bilangan ganjil, ya kan? Di dalamnya. Itu apa saja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Lalu ada yang disebut dengan genap. Nah, jadi ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Lalu ada apa lagi? Bilangan prima. Nah, di sini ada bilangan prima. Lalu ada apa lagi? Bilangan
komposit. Nah, di sini jadi termasuk ke dalam bilangan asli. Nah, inilah termasuk ke dalam apa susunan bilangan ya. Jadi seperti ini, Anda harus tahu awalnya dari himpunan-himpunan bilangan tersebut. Nah, jadi kalau soal yang tadi 12 bilangan komposit, nah itu apa saja sih? Kita sudah tahu apa itu bilangan ganjil. Tahu bilangan genap adalah bilangan ganjil adalah yang tidak habis dibagi dua, ya kan? Kalau bilangan genap habis dibagi dua. Bilangan prima adalah yang mempunyai faktor dua atau yang mempunyai dua buah faktor, yaitu bilangan prima. Nah, kalau komposit yang mempunyai lebih dari dua faktor, itu yang harus diingat ya, definisi yang sederhana, definisi sederhananya. Ganjil ini habis tidak habis dibagi dua, genap habis dibagi dua, prima mempunyai dua faktor, itu yang paling mudah diingat. Komposit mempunyai lebih dari dua faktor, yaitu tiga faktor, empat faktor, dan seterusnya. Baiklah, kita akan mencoba dulu ya, membahas satu persatu, apa mulai dari prima lalu ke komposit saja dulu ya. Sebentar, tempatnya belum ada ya. Nah, kita coba dulu mulai dari bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya kan ya. Nah, sekarang kalau 1, nah 1 ini itu kalau kita buat dalam bentuk perkalian ini sama dengan 1 kali 1. Berarti ini mempunyai satu faktor ya. Hanya ada satu faktor saja kalau satu itu. Kalau dua sekarang, dua. Nah, dua itu adalah satu kali dua. Tidak ada lagi ya yang lain. Maka ini ada dua faktor. Nah, gitu ya. Dan tiga. Tiga berarti kita tulis menjadi satu kali tiga. Berarti ada dua faktor juga ya. Dua faktor. Kemudian kita lanjutkan empat. Empat ini berapa saja? Satu kali empat. Ada lagi berapa? Dua kali dua. Nah, berarti ada berapa faktor ini? Empat faktor. Empat faktor. Oh, maaf, tiga ya. Tiga faktor. Jadi, ada tiga faktor ya. Nah. Jadi, ini ada tiga faktor. Karena tidak dihitung, yang sama tidak dihitung dua kali. Jadi ini 1, 2, 4. Jadi 3 faktor. Kemudian 5. 5 adalah 1 dikali 5. Hanya 2 faktor saja. Kan ya? Ya. Lalu apalagi 6. 6. 1 kali 6. Kan? Lalu apalagi? 2 kali 3. Ada lagi, 3 kali 2 sama ya. Ini juga 4 faktor. 4 faktor. Nah, dan seterusnya. Kita tidak bahas semuanya. Terusnya, misalkan 12. Nah, ini ada berapa faktor nih 12? 1 kali 12. Berapa lagi? 2 kali 6. Berapa lagi? 3 kali 4. Berapa lagi?
4 kali 3 sudah ya, 3 kali 4 sama 5 kali 6 kali 2 sudah. Jadi ini ada berapa faktor? Ada 6 faktor. Nah, ini 6 faktor. Nah, sekarang kita kembali ke komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor. Nah, ini komposit nih. Nah, ini komposit. Tiga faktor. Komposit. Lalu mana lagi? Ini komposit. Nah, ini komposit. Dan lain-lain ya. Nah, begitu. Lalu kalau yang prima, ini prima bukan? Ini bukan prima, bukan komposit. Bukan prima, juga bukan komposit. Bukan komposit, ya. Nah, untuk yang ini. Nah, kalau yang ini prima, kan? Ini prima, karena dua faktor. Ini prima. Nah, yang dua faktor ini prima. Jadi, yang selain dua faktor, kecuali satu, itu disebut komposit. Nah, kalau begitu, ada banyak sekali ya komposit. Jadi, komposit itu adalah bilangan yang bukan prima dan bukan satu. Nah, faktor-faktor juga ini adalah komposit. Nah, gitu ya. Di komposit. Nah, jadi kalau begitu yang termasuk ke dalam komposit ada 12 yang harus disusun karena perintahnya adalah buatlah matriks yang terdiri dari 12 komposit. Ini yang pertama. Itu mana saja 12 bilangan komposit yang pertama? Nah, kita coba komposit yang pertama, misalkan mulai dari berapa tadi? Satu bukan komposit, bukan prima, dua prima, tiga prima, yaitu apa saja? Himpunannya 4, ya, lalu 5, lalu 5 bukan 6, ya, 6, lalu berapa lagi? 7 prima, lalu 8, lalu berapa lagi? 9, 10, 11 prima ya, 12, 13 prima, berarti 14, 15 prima, lalu 16, 17 prima, 18 ya, 19 prima, lalu 20, lalu berapa lagi? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dua lagi. 21. Nah, bukan prima ya, 21. Karena ini bisa dibagi 3 ya. Jadi 3 kali 7 itu adalah 21. 21. 22. Iya, bukan prima ya, 22. Nah, ini adalah himpunan bilangan komposit ya. Jadi 4 6, 8, 9, 10, 12, seterusnya. Nah, kita cek lagi barangkali ada yang kelewat. 5, prima ya. 7, prima. Ini bukan prima. 8, 9, 10. Nah, 11, prima ya. 13, prima. Nah, 15 nih. Kelewat kan? 15 itu bukan prima. Jadi, dalamnya di sini ada 15. Nah, berarti salah nih. Berarti yang ini tidak termasuk, berarti harus mulai dari 15. Kita hapus saja ya. Kita hapus lagi saja di sini. Kelewat nih. Nah, ini. Iya. Nah, berarti ada yang kelewat ya. 12, lalu 14 ya. Lalu 15. Nah, ini kelewat tadi. 15 bukan prima ya. Lalu apalagi 16, ini kan. Lalu 17 prima ya, 17. Lalu 18. 19 prima ya. 20.
21. Nah, berarti ini ya. Nah, ini. Jadi 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21. Ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Nah, bagaimana menyusun dalam bentuk matriks yang berordo berapa soalnya? Berordo 3 kali 4, berarti 3 baris 4 kolom. Nah, berarti yang terdiri dari 3 baris 4 kolom. Tulis, jadi matriks tersebut di atas ya, matriks tersebut. Nah, kita tuliskan seperti ini. 3 baris, berarti kalau 3 baris berarti 4 kolom, berarti kita tulis dia di sini. Ini dari 4 ya, lalu 6, lalu 8, lalu 9. Nah, ini kan jadi 4 kolom nantinya ya. 4 kolom ya, 3 baris. Nah, 4, 6, 8, 9, lalu 10, 12, 14, 15. Sini. 10, 12, 14, 15. Tekan ya. Nah, lalu berikutnya. Ini 10, 12, 15, lalu 16, 18, 20, 21. 16, 18, 20, 21. Nah, itu ya. Saya rapihkan dulu ya. Saya rapihkan, ini kurang rapi. Nah, tadi di sini berapa? 10, di sini 12 ya. Saya rapihkan dulu. 12. Lalu 4, 6, lalu 8, lalu 9. Nah, ini adalah bilangan 12, bilangan komposit yang pertama. Kalau disusun dalam matriks, ini pakai tanda kurung biasa atau tanda kurung. Aku beri nama, misalkan ini namanya adalah K, bilangan komposit. Nah, ini matriks untuk 12 bilangan komposit yang pertama. Terdiri dari berapa baris? 1, 2, 3. Berarti 3, berarti ini ordonya. Ini ordonya itu 3 baris, ya. Lalu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kolom, maka ini berordo 3 kali 4. Karena di sini soalnya disuruhnya adalah matriks yang berordo 3 kali 4. Gitu. Itu soal yang pertama. Kemudian soal berikutnya, ini ada soal nomor 2. Nah, kita lihat. Diberikan matriks A 3 kali 5, ini artinya berordo 3 kali 5. Jadi dari 3 baris, 1, 2, 3. Maaf, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, 4 kolom. Berarti ini ada kesalahan ya. Ya, kita perbaiki saja. Ini adalah 4. 4 ya. Nah, jadi ini berordo 3 kali 4 ya. 3 baris 4 kolom. Jika AIJ, nah AIJ adalah unsur matriks A pada baris ke I, jadi ini menunjukkan baris ke I dan kolom ke J, berarti ini kolom ke J ya. Tentukan nilai dari A 1 2. Nah, artinya kalau A 1, 2, nah ini jawabnya ya, berarti ini adalah, kita lihat baris ke 1, nah ini baris ke 1
ya, baris ke satu, lalu kolom ke dua, kolom kedua. Di kolom kedua berarti di sini ya. Nah, ini adalah 11. Jadi itu adalah baris ke satu, kolom kedua. Nah, sekarang untuk A24, A24 artinya baris kedua, ini baris kedua ya, ini baris kedua, ini kolom keempat, kolom keempat 1, 2, 3, 4, berarti di sini letaknya. Nah, yang ini ya, jadi ini adalah 22. Nah, baris kedua kolomnya keempat. Nah, lalu yang 33, A33, artinya baris ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini baris ketiganya, kolom ketiganya, 1, 2, 3. Nah, ini kolom ketiga. Nah, ini, jadi 13 ini adalah baris ketiga, kolom ketiga. Nah, di sini menghitungnya. Jadi, 13. Nah, itu letak dari entry matrik atau unsur matrik atau sering disebut juga elemen matrik. Itu yang paling mudah ya untuk nomor 2. Nomor berikutnya, nomor 3. Nomor 3, ini kita lihat. Nomor 3, diberikan sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Buatlah matrik koefisien dari sistem persamaan tersebut. Nah, matrik koefisiennya bagaimana? Di sini ada variabel, itu x, y, z. Nah, itu variabel. Sedangkan koefisiennya 1, 1, negatif 1. Nah, itu koefisien. Sedangkan yang ini 2, negatif 3, 1. Nah, itu koefisien. Kalau yang ini x-nya tidak ada. Kalau x-nya tidak ada, maka berarti koefisiennya dianggap 0. Y koefisiennya 2. Z koefisiennya 2. Jadi kalau kita ubah bentuk ini dari soal yang ini, maka bisa ditulis menjadi x ditambah y dikurangi z ya sama dengan 0. Dan yang ini 2x kurangi 3y ditambah z sama dengan negatif 1. Untuk yang ini ada 0. 0x ditambah 2y ditambah 2z ya, sama dengan 10. Nah, maka matriks koefisiennya itu kita susun saja seperti ini. Ini matriks koefisiennya, matrik koefisien yaitu ini koefisiennya 1. Nah, ini 1, ini negatif 1, jadi tulis 1, 1, lalu negatif 1, ini ya 1, 1, lalu ini 2, negatif 3, 1, 2, negatif 3, 1. Lalu ini 0, ya kita tulis 0. 0, 2, 2. 2, 2. Nah, ini matriks koefisien. Jadi bisa ditulis pakai tanda kurung siku, boleh. Atau tanda kurung biasa seperti di atas tadi. Ya, nah, tapi ini harus pakai siku ya. Kalau tidak pakai siku itu namanya determinan, yang akan kita bahas nanti. Nah, ini disebut matriks koefisien ya. Nah, kemudian ada juga sebetulnya yang disebut dengan matriks variabel ya. Kalau matriks variabel itu variabelnya ditulis seperti ini. Matriks variabel. Matriks variabel. Variabel itu adalah x, y, z, dia tulisnya ke bawah misalnya. X, y, z. Nah, ini adalah matriks variabel. Nah, kenapa kita menulis ke bawah? Karena ada hubungannya dengan perkalian matriks ya. Kalau yang dikalikan menghasilkan matriks ini.
Sebetulnya kalau hanya matrik variabel saja boleh ke kanan, tapi umumnya kita menulisnya ke bawah. Nah, begitu juga untuk matrik. Nah, ini disebut konstanta. 0, negatif 1, 10 itu konstanta. Maka disebut dengan matrik konstanta. Ada matrik konstanta, ya. Nah, itu berapa tadi? Yang ini ya, nih, 0, negatif 1, 10, itu konstanta bilangan tetap, ya. 0, negatif 1, 10. Ini boleh pakai tanda kurung biasa, boleh pakai kurung siku. Ya, silakan mana yang Anda suka saja. Ya, di sini. Kemudian nomor soal nomor berikutnya. Kita lihat nomor 4. Diberikan matriks A, yaitu ini berordo 2x2. Baris pertama, ini baris kedua. Ini baris kolom pertama, ini kolom kedua. Dan matrik B juga adalah berordo 2x2. Ini baris pertama, baris kedua. Kolom pertama, kolom kedua. Jika A sama dengan B, nah ini maksudnya adalah kesamaan dua matrik. Itu matrik A itu sama dengan matrik B. Artinya unsur yang seletaknya itu harus sama. Ya, unsur yang seletak ini dengan ini harus sama. Contohnya ini nih, ini 5. Nah, ini unsur yang seletak. Nah, ini diberi contoh, ini sama. Jika A sama dengan B, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, karena A itu sama dengan B, maka kita jawab unsur yang seletaknya itu harus sama. Yang pertama, kita lihat yang seletaknya. 3A dikurangi 7. Nah, ini yang pertama kita beri tanda dulu. 3A dikurangi 7 itu sama dengan, nah ini yang seletak nih, 2A tambah B dikurangi 2C. 2A ditambah B dikurangi 2C. Nah, ini artinya unsur yang seletak. Dengan ini itu seletak. Nah, kita susun ya secara dalam bentuk implisit. 2A-nya kita pindah ke kiri, maka menjadi kurang 2A, maka menjadi A, ya kan? Nah, karena 3A dikurang 2A, lalu B-nya pindah ke kiri, jadi kurang, dikurangi B. Nah, lalu negatif 2C-nya pindah ke kiri, jadi pengurangan, jadi penjumlahan, jadi tambah 2C. Nah, disusun jadi seperti ini. Lalu ini dikurangi 7, ini sudah berada di luas kiri. Ini sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini kita sudah dapatkan yang ini ya. Nah, tapi kita sudah mempunyai bentuk apa namanya? Untuk nilai C sudah ada ya. Lihat nilai C. Dari sini, negatif 3C, negatif 3 ditambah C itu sama dengan 1. Nah, ini yang seletak. Yang ini ya. Nah, yang ini seletak dengan ini. Jadi, negatif 3 tambah C sama dengan 1. Jadi, kita memperoleh bahwa negatif 3 ditambah C itu sama dengan 1. Nah, berarti yang ini sama dengan 1, yang seletak ya. Yang seletak ini dengan yang ini. Berarti berapa C-nya? Nah, C-nya adalah 4 ya. Itu negatif 3, pindahkan jadi tambah 3. Jadi 4 C-nya. Nah, kalau C-nya 4, berarti kita akan memperoleh, nah, diperolehlah dari sini. Itu A dikurangi B ditambah 2 dikali 4 ya. Nah, karena ini C-nya 4 ya, C-nya 4 nih dikurangi 7, ini sama dengan 0. Jadi diperolehlah A dikurangi B, nah ini
berapa nih? 1 ya, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita memperoleh persamaan yang pertamanya itu menjadi ini. A dikurangi B tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Jadi, C sudah kita peroleh ya, 4. Kita ingin mencari A dan B kan? Jadi, kita lihat yang lainnya. Nah, 5 sudah. Jadi, tinggal yang ini. Yang terletak A dikurangi 2B tambah C sama dengan C dikurangi 2A. Berarti yang ini dengan ini. Kita tulis lagi. A dikurangi 2B. Dikurangi 2B. Lalu ditambah C. Ini sama dengan C dikurangi 2A. Nah, ini untuk yang ini ya. Yang ini. Nah, kemudian kita seperti biasa dipindahkan. Susun ya, disusun. Negatif 2A dikurangi 2 jadi ditambah 2A. Jadi 3A ya kan. Jadi 3A. Nah, lalu 2B di sini dikurangi 2B. Nah, dan ini C-nya coret ya. Karena di sini sudah ini C dikurangi 2A, ini A dikurangi 2B tambah C. Berarti ini C-nya hilang jadi dikurangi C. Berarti sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Nah, untuk mendapatkan A dan B, berarti kita gabungkan persamaan satu ini dengan persamaan yang kedua di sini ya. Berarti kita peroleh dari persamaan satu dan dua. Nah, ini itu diperoleh A dikurangi B ditambah 1 sama dengan 0. Lalu 3A dikurangi 2B ini sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi saja. Mau eliminasi A, mau eliminasi B, boleh ya. Misalkan kita eliminasi A, berarti ini kali 3. Ini tetap saja ya, dikali 1. Ya. Kita eliminasi, maka diperoleh ini tinggal ini menjadi berapa? Nah, sebentar, ini kita turunkan dulu ya. Ini kita ambil lagi. Nah, ini berarti di kali 3 ya menjadi 3A dikurangi 3B. Ini ditambah 3 sama dengan 0. Ini kali 3, kali 3, kali 3 ya. Ini tetap yang ini 3A dikurangi 2B sama dengan 0. Nah, kalau kita kurangi, nah ini hilang ya, ini hilang. Berarti yang ini jadi B ya. Ini jadi negatif B. Negatif B, lalu ini dikurangi 0, ditambah 3, sama dengan 0. Jadi berapa B-nya? B-nya adalah 3 ya, karena negatif 3 pindah kanan ya. Jadi diperolehlah B-nya itu adalah 3. Ya, ini sudah biasa ya. 3 ya. Jadi B-nya 3. Nah, kemudian kita tinggal mencari apa? Tinggal mencari A. Nah, tinggal masukkan nanti mencari A. Boleh kita masuk di sini, silakan. Jadi untuk B-nya 3, B-nya 3, maka diperoleh A dikurangi B tambah 1 sama dengan 0. Berarti A dikurangi 3 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A dikurangi 2 ya.
A dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi berapa A-nya? A-nya 2. Nah, jadi diperoleh A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya berapa tadi? 4. 4. Nah, jadi untuk nilai A, B, dan C-nya adalah, jadi diperoleh A itu sama dengan 2, lalu B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Ada soal nomor 5. Nah, ini ada soal nomor 5. Diberikan matriks A sama dengan, nah ini ada matriks berorder 2 kali 2 ya. Ini matriks berorder 2 kali 2. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Kemudian matriks B juga sama berorder 2 kali 2. Nah, jika A sama dengan B, nah ini pangkat T ini artinya transpos. Jadi transpos B. Nah, jadi kita cari dulu transposnya. Nah, kalau B-nya itu adalah yang ini, maka yang disebut dengan B transpos itu mengubah unsur pada baris menjadi kolom. Nah, jadi barisnya ini kan, ini di baris pertama, kolom pertama kita tulis ini 2A ditambah 2B dikurangi 4C. Nah, ini yang pertama. Lalu yang baris pertama, kolom kedua, pindah jadi ke bawah. Jadi di sini 12. Nah, ini baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua. Baris kedua pindah jadi kolom kedua. Jadi 2 dikurangi 4A. Nah, lalu yang sebelah kanannya ini di bawah negatif 10. Nah, maka ini adalah matriks transposnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi baris pertama jadi ke kolom pertama. Baris kedua yang ini ya, jadi kolom kedua. Nah, sekarang di sini diketahui bahwa A itu sama dengan B transpos. Nah, berarti kita perhatikan unsur yang seletaknya. Berarti unsur yang seletak ini, nah ini 4A dikurangi 6, berarti sama dengan yang ini nih. Nah, yang ini unsur yang seletak ya. Nah, kita tulis karena A sama dengan B transpos, maka kita cari satu persatu. Dari sini 4A dikurangi 6 ini sama dengan 2A ditambah 2B dikurangi 4C. Nah, berarti ini sama dengan ini. Ini yang pertama ya, yang seletak. Unsur yang seletak. Berarti tidak ke sini, tidak, tapi ke transpos. Nah, kita susun seperti tadi, 2A pindahkan ke kiri. Jadi 4A ini dikurangi 2A, maka ini menjadi 2A. Nah, kemudian 2B-nya pindahkan ke kiri, jadi dikurangi 2B. Kemudian kurangi 4C, jadi tambah 4C. Tambah 4C. Nah, ini tetap dikurangi 6 di sini ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini sudah disusun dalam bentuk implisit. Nah, ini bisa disederhanakan, boleh dibagi 2 jadi A, dibagi 2 jadi B, negatif B, bagi 2 jadi 2C, ini bagi 2 jadi 3 sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan yang pertama. Nanti kita akan cari berapa A, B, dan C-nya. Kemudian unsur yang seletak kemudian, nah berikutnya yang ini, atau yang ini dulu boleh. 2A tambah 4B dikurangi 2C berarti sama dengan ini, 12. Nah, yang seletak ini dengan ini seletak.
Berarti kita peroleh berikutnya adalah 2A ditambah 4B, lalu dikurangi 2C. Ini sama dengan, nah yang ini ya, 12. 12, itu ya. Yang ini sama dengan ini. Nah, ini persamaan yang kedua. Berarti kalau kita susun menjadi 2A ditambah 4B dikurangi 2C dikurangi 12 sama dengan 0. Ini boleh kita bagi 2 saja, sederhanakan. Ini bagi 2 jadi A, ini bagi 2 jadi 2B, bagi 2 ini jadi C, bagi 2 ini jadi 6 sama dengan 0. Nah, maka ini persamaan yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini sudah sama ya, yang ini sudah sama nih. Nah, ini sudah sama. Ini sudah, tinggal yang belum, yang ini. Negatif 12 tambah 2C, berarti ini yang serta. 2 dikurangi 4A, negatif 12 tambah 2C. Berarti untuk berikutnya, di sini. Negatif 12 ditambah 2C. Ini sama dengan, nah, berapa tadi? Nah, ini ya, 2 dikurangi 4A. Yang ini 2 dikurangi 4A. Sama dengan 2 dikurangi 4A. Nah, ini kita susun lagi. 4A kita pindahkan ke kiri. Jadi, ditambah 4A ya. Jadi, 4A di sini. Lalu ini 2C kita susun ya, 2C. Nah, lalu 2 pindahkan ke kiri, jadi dikurangi 2. Nah, kurangi 2 dengan negatif 12, jadi dikurangi 14 sama dengan 0. Ini kita susun, ini bisa dibagi 2 ya. Disederhanakan, maksud saya, bagi 2, dibagi 2 jadi C. Bagi 2 jadi 7. Ini bagi 2 jadi 0. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan ini ternyata ini ada tiga variabel. Ini ada tiga variabel, sedangkan ini ada dua variabel. Berarti kita harus mengeliminasi B dari 1 dan 2 supaya menjadi dua variabel. Karena mengikuti yang ketiga. Mengikuti yang ketiga ini kita ubah menjadi dua variabel. Nah, jadi dari 1 dan 2, dari 1 dan 2, 2 itu eliminasi B ya, eliminasi B. Nah, kenapa eliminasi B? Karena di sini yang ketiga hanya dua variabel A dan C. Nah, berarti kita eliminasi, yaitu A dikurangi B ditambah 2C, lalu dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Kedua, A ditambah 2B dikurangi C dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini yang kedua ya, yang ini. Nah, sekarang kita kurangi saja eliminasi. Oh, belum ya. Ini masih berbeda. Jadi, kita harus samakan dulu. Karena eliminasi B berarti ini dikali 2. Ini tetap ya, yang ini tetap. Maka, ini menjadi 2A. Dikurangi 2B. Ini kali 2, jadi 4C. Ini kali 2, jadi 6. Dengan 0. Nah, ini tetap ya. A ini ditambah 2B. Ini tetap. Ya, ini tetap ya. Sama dengan 0. Nah, sudah. Berarti ini kita akan eliminasi. Berarti harus dijumlahkan ya. Kita jumlahkan saja. Karena ini tandanya lawan apa berlawanan ya. Ini jumlahkan jadi 3A. Jadi 3A, jumlahkan jadi, ini jadi 3C ya,
jumlahkan jadi negatif 12 sama dengan 0. Maka kita memperoleh persamaan yang keempat. Nah, barulah kita akan menggabungkan 2A tambah C kurangi 7 sama dengan 0 dengan yang ini. Nah, karena ini variabelnya sudah sama, 3A dan ini C. A di C ini kita satukan. Jadi, dari 3 dan 4. Nah, kita cari dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4 itu adalah 2A ya, ditambah C dikurangi 7 sama dengan 0. Dan yang ini 3A ditambah 3C dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita akan mengeliminasinya. Kita eliminasi C dulu boleh, berarti ini dikali 3. Ya, ini kali 1 saja. Kita akan eliminasi C. Maka ini menjadi 6A. Ini 3C. Kali 3, 21. Ya, ini kali 3. Ya. Ruas kanan juga kali 3. Ini 0. Yang ini kali 1. Tetap ya. 3A. Ini 3C. Ini 12. Dengan 0. Berarti kita eliminasi C. Nah, karena ini sudah sama, berarti kita kurangi ini jadi 3A. 3A. Ini dikurangi jadi berapa nih? Jadi dikurangi 9 ya, kurangi 9. Ini sama dengan 0 ya. Jadi negatif 21 tambah ini jadi kurangi. Ya, ini dikurangi negatif 12, jadi tambah 12. Jadi negatif 9 ya. 9. Nah, jadi A-nya berapa? Nah, ini sudah ketemu di sini. Jadi diperoleh A-nya itu adalah 3 ya. Nah, hanya 3. Nah, untuk mencari yang lain berarti tinggal cari lagi. Untuk C-nya bisa masuk ke mana saja, silahkan mau ke sini yang pertama boleh. Nah, A-nya 3. Nah, masukkan di sini memperoleh A berarti 2A ditambah C dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti masuk di sini ya. Berarti 2 kali 3 kan ditambah C kurangi 7 sama dengan 0. Nah, itu berapa? Jadi 6 kurangi 7 berapa? Negatif 1. 0. Nah, jadi C-nya berapa? Jadi C-nya adalah sebentar ya. Kurangan tempat nih. Ya, jadi kita peroleh C-nya berapa? C-nya 1. Jadi diperolehlah C itu sama dengan 1. Nah, jadi A-nya 3, C-nya 1, tinggal kita mendapatkan mencari B. Nah, kita ambil saja yang mengandung variabel B. Silahkan dicari di mana saja. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, yang mana saja. Ya, misalkan kita ambil yang pertama, A dikurangi B tambah 2C dikurangi 3. A dikurangi B, kita ambil A dikurangi, ah lupa lagi, berapa tadi? Yang ini sajalah, A tambah 2B dikurangi C dikurangi 6 ya. A tambah 2B, A tambah 2B dikurangi C dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita mengambil yang ini ya, yang mana tadi, ini ya, nah yang ini, tambah 2B kurangi C kurangi 6 sama dengan 0. Berarti kita mengambil ya persamaan yang kedua ya. Nah, kita masukkan saja
A-nya 3. Berarti ini 3 ditambah 2B dikurangi 1 dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti berapa nih? 2B. Nah, ini negatif 7. Berarti dikurangi negatif 7 ditambah 3 kurangi 4 sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? 2. Nah, jadi diperolehlah A itu berapa tadi? A-nya 3 ya, ini 3. Lalu B-nya berapa? 2. Lalu C-nya berapa? 1. Nah, itu ya nilai A, B, dan C-nya. Ya, sampai ini saja beberapa soal yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.